Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe di bawah ini dan klik tombol loncengnya supaya lebih semangat lagi bikin konten-konten kreatif dan upload setiap hari. Ikutin terus video ini, jangan sampai di skip. Let's go. Guys, sore-sore enaknya kita di taman guys. Sekarang gua ada di Food Jensen bersama teman gua. Gua mau ngeprank bro. Halo. Dia itu youtuber Surabaya juga. Kalian subscribe aja channelnya Irfan Channel. Di situ kontennya seru-seru banget guys. Kalau kalian cari hiburan malam minggu, ini pas hari malam minggu guys, tapi saya sendiri guys, gak ada ceweknya guys. Oke, kalau kalian pengen nonton yang lucu-lucu, pengen nonton konten-konten prank-prank itu, nonton di channelnya Irfan Channel, itu seru banget. Kalau kalian nonton gombalin cewek gitu, channel siapa? Muad Gores. Muad Gores itu teman saya juga, subscribe di bawah. Itu videonya kontennya seru-seru banget guys ya. Ikutin terus video ini, saya ini sampai malam. Minggu juga pagi-pagi kebiasaan saya itu jogging, cepian itu di biasanya di Tugu Pahlawan, di Taman Bungkul. Kalian yang di selain kota Surabaya, kalau nonton video ini kalian komen di bawah, saya suruh jalan-jalan di mana aja tapi di daerah Surabaya. Saya suka ke taman-taman Surabaya karena Surabaya itu tamannya itu banyak banget guys, indah banget tamannya. Kalau kalian tidak tahu taman keindahan Surabaya, kalian komen aja di kolom komentar, saya suruh ngevlog di taman mana aja. Ini saya lagi di Jensen, Food Jensen bagi ya. Kalau anak Surabaya pastilah tahu, kecuali anak yang dari luar kota. Luar kota kalau pengen ngelihat keindahan Surabaya, ikutin terus video ini guys. Kita jalan-jalan dulu, ikutin terus video ini. Kayak gini loh. Sekarang hari mulai gelap. Gak tahu sih nanti kalau gua ngevlog malam-malam gelap atau enggak. Kita coba aja, ikutin aja video ini. Karena dari tadi di sini itu cari target, cuman gak dapet-dapet. Baru ini dapat. Gak tahu sih nanti hasilnya ke apa. Semoga bagus aja ya, nonton nanti videonya di Irfan Channel. Dia itu sudah mendaperin cewek. Tadi channelnya Muad Gores itu dia ngeprank guys, ngeprank Joker ngelempar topi orang. Penasaran ya, lihat tonton aja di videonya dia ya. Oke. Meskipun hari mulai gelap, sekarang hari udah gelap guys ya. Sekarang jam setengah 6 nih sama kru ini, pro ini guys kalau suruh ngeprank nih guys. Ini pro bang. Siapa channelnya bro? Muad Gores. Muad Gores ya guys ya, ini keren banget nih. Beginilah keindahan Surabaya guys. Kalau kalian di luar sana tidak tahu Surabaya kayak begini, ini tadi udah ngeprank udah
Dan jangan lupa subscribe juga ya channel aku. Oke. Pokoknya kalian subscribe dulu, oke. Nih guys, sudah kita jalan-jalan dapat balon. Dapat dari mana nih, Bro? Nemu. Semua itu enggak modal, guys. Yang penting semangatnya itu modal, guys. Oke. Ini bakal kalau malam ini lebih seru lagi, lebih indah lah pemandangannya. Pasti kalian kalau tidak tahu di sini, bagi yang penonton yang di luar kota, nanti kalian pasti pengen kesini lah. Di sini tempatnya enak lah, guys, sejuk. Jadi banyak pohon-pohon lah. Tempatnya ini loh, sejuk. Gua suka sih tempat ini. Dan di sini banyak lampu-lampu yang gua enggak suka. Bukan gak suka sih, yang bikin gua ini, di sini ini banyak orang pacaran, guys. Jadi baca. Jadi saya tuh apa, udah gak punya pacar gitu, di tempat-tempat romantis kayak gini tuh gak masuk akal sih. Bukan gak masuk akal, kayak gimana gitulah, gak enak lah gitu. Sorry guys ya, disini agak krisis karena ada musik di belakang. Biasa di taman-taman itu kan emang ada musik-musik gitu. So, kalau kalian sudah klik tombol subscribe, nanti next videonya akan saya tampilkan prank 2 ya guys. Insya Allah sih menurut saya bagus sih. Gak tahu menurut kalian, mungkin bisa kalian terhibur gitu ya. Intinya kalian subscribe dulu supaya saya lebih semangat lagi bikin video-video, bikin konten-konten kreatif ya. Pokoknya kalian support teruslah channel ini. Oke. Tadi saya capek. Ternyata itu ngeprank itu enggak gampang. Prank itu sulit. Kecuali kalian prank settingan. Prank settingan itu sangat gampang banget. Ini saya aja susah ngeprank. Prank udah, kalau kalian penasaran lah prank-an, tunggu next videonya. Makanya subscribe dulu biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya gitu. Kalian komen aja di bawah di tempat mana lagi yang bagus buat prank, yang bagus buat jahilin orang pacaran, orang ya yang lain-lain lah, yang buat jahilin yang lain gitu ya. Kalian komen di kolom komentar. Bagi yang orang Surabaya, yang asli Surabaya, yang asal Surabaya, kan pasti kalian tahu lah di taman-taman yang bagus itu di mana gitu. Jadi kalian komen aja di kolom komentar, prank di mana, di Taman Bungkul kayak, atau di Taman Flora kayak. Karena taman di Surabaya itu banyak banget, guys ya. Nanti saya ya seperti inilah jalan-jalan kayak malam. Nanti kalian saya kasih tahu suasana Fujensen kalau malam itu seperti apa. Beginilah suasana Fujensen di malam hari, banyak-banyak lampu. Oke, lihatlah. Let's go, bro. We'll be right back.
yang udah saya tampilkan. Suasana malam hari ini mungkin penting kita berkarya dulu. Kita tetap upload setiap hari, tetap vlog-vlog jalan-jalan terus. Nanti saya pengen buat konten baru. Ini request dari teman saya, katanya mau review makanan-makanan ciri khas Surabaya. Bagi kalau kalian yang setuju, yang hobi makan, yang suka makan nih, teman saya jahil nih guys. Dijahilin gua guys. Gua lagi nge-vlog dijahilin. Bagi kalau kalian yang suka jahil, udah gak apa-apa. Biarin dia, biar senang aja lah. Kalau kalian setuju, gua bikin konten review makanan ciri khas area-area Surabaya, komen aja di kolom. Kalau komentar itu banyak yang like, gua suruh bikin konten review ciri khas makanan Surabaya, ini bakal seru banget sih. Tapi ya gitu guys, kalau saya yang bikin video, saya yang butuh konten itu, jadi semua makanan itu saya guys yang itu, semua makanan itu saya yang ngeraktir, semua itu saya yang bayarin guys. Gak apa-apa lah, ini demi kalian, ini demi konten. Yang penting kalian udah klik tombol subscribe supaya saya lebih semangat lagi lah bikin konten terus. Oke, hanya gini guys. Gue capek banget sebenarnya, udah muter-muter, tadi udah ngeprank juga. Gini aja, pokoknya kalian subscribe. Kalau kalian tidak tahu artinya subscribe itu artinya berlangganan. Jadi kalian kalau sudah klik video ini, sudah subscribe video ini, berarti kalian udah langganan saya. Oke, terima kasih kalian yang sudah klik video ini, yang sudah subscribe di bawah ini. Hanya ini saja yang saya bisa jalan-jalan di Fujensan. Besok lagi saya kalau mau jalan-jalan lagi, saya vlog lagi guys. Kalian komen aja di kolom komentar, dan saya bikin vlog di mana gitu, bikin jalan-jalan di mana gitu, biar lebih asik lagi ya. Biar kalau kalian tidak tahu di taman-taman Surabaya, kalian komen, "Kak, nge-vlog di sini dong, saya pengen tahu suasana di taman ini dong." Ya, komen aja nanti saya. Oke, hanya ini saja video ini. Terima kasih semua. Thank you semua sudah subscribe di bawah ini. Oke. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Bro.